Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huzair Zainuddin, kelas 2B, NIM 16 OSP 152. Pada kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengenalan forward reverse yang menggunakan PLC Omron tipe CP1L. Ya, saya akan menjelaskan program forward reverse dengan menggunakan aplikasi CX Programmer. Ketika PB start ditekan, maka memori akan aktif dan terjadi proses stitching atau penguncian. Kemudian, timer 1 akan aktif dan motor akan forward selama 9 detik. Setelah timer 1 menghitung 9 detik, maka timer 2 akan aktif dan motor akan berhenti selama 5 detik. Setelah timer 2 menghitung 5 detik, maka timer 3 akan aktif dan motor akan reverse selama 9 detik. Setelah timer 3 menghitung 9 detik, maka timer 4 akan aktif dan motor akan berhenti selama 5 detik. Setelah timer 4 menghitung selama 5 detik, maka timer 1 akan tereset dan program kembali dari awal. Setelah siklus terulang 2 kali, maka buzzer akan aktif dan untuk menghentikan buzzer tekan PB reset. Apabila PB stop ditekan, maka program akan berhenti. Ya, kali ini saya akan kembali menjelaskan bagaimana menjalankan program forward reverse dengan menggunakan aplikasi CX Designer. Jadi, ketika PB start ditekan, maka motor akan forward selama 9 detik. Kemudian akan delay selama 5 detik. Lalu reverse selama 9 detik. Ya, lalu akan delay selama 5 detik. Kemudian perputaran motor akan terulang. Setelah siklus terulang 2 kali, maka buzzer akan aktif dan untuk menghentikan buzzer tekan PB reset. Apabila PB stop ditekan, maka program akan terhenti. Baik, demikianlah tadi penjelasan singkat mengenai pengenalan forward reverse. Adapun salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum.